Halo semuanya. Halo. Sekarang saya sedang gembira. Kenapa itu? Karena hari ini adalah tanggal 17 Agustus 1945. Kok kita kembali ke masa lalu? Ke masa lalu. Kenapa kita masuk lorong waktu dan di Miswar? Video ini kita buat dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya kan? Jadi ini kan di YouTube gue ada penulisnya. Reza namanya. Oh, Reza. Reza. Jadi penulis gue untuk YouTube gue si Reza bilang, jangan-jangan yang kampus kuis itu. Ya kan namanya juga Reza. Ya. gede deh sekarang. Bang, bikin ini buat 17-an lomba dia bilang. Cuman gue punya pengalaman buruk lomba 17-an. Terus gue bilang, ya udah cariin lomba yang enggak tradisional karena gue pernah waktu itu lomba tong yang pakai bakiak. Iya. Itu akhirnya sampai gue lulus SMP nempel. Jadi lu kayak ini, kayak ninja tori bagaimana. Jadi karena lomba-lomba yang tradisional ya memang sudah biasa ya ada di RT RW ya. Jadi di YouTube gua kita akan main lomba yang tidak lazim. Apa itu lombanya? Oke, lomba yang pertama. TTS. TTS. Singkatannya dari? Tetanus. Teka-teki silang. Teka-teki songong. Teka-teki silang ya. Kita Reza adalah apa namanya? Muncul dulu. Biar kelihatan dulu. Reza. Reza di sini adalah arwah antus kuisi. Eh, kan gua manggil Reza. Gua yang datang di Doroma. Reza masih. Iya, masih. Nanti waktunya berapa lama nih, Reza? 3 menit. 3 menit. Enggak kelamaan 3 menit. 3 menit ya? 3 menit. Oke. Okay. 3 menit udah semuanya harus. Enggak. Iya, nanti di itu cukupnya aja ya. Banyak. Bisanya. Yang bisa aja. Oke, okay, thank you, Ja. Ya, okay. Nanti lo masuk lagi pas udah dinilai. Mari. Sejenis. Kan? Mendatar tuh yang mana ya? Oh, yang ke kanan nih. Kok susah? Kok susah sih? Judulnya teka-teki sulit. Oh, judulnya itu. Oh, ada satu yang gue bisa. Salah. Iya sulit banget. Apaan gue gila nih. Gue gak nih gue tau. Ini gak kayak yang di Android ini. Di Android mah gue cepet. Ini apaan lagi benua kuning. Apaan benua kuning. Oh ada satu yang gue bisa. Ada yang gue bisa. Ada satu yang gue bisa. Oh bisa. Bisa. Wah gue bener nih. Eh kok salah? Loh kok gitu? Iya. Apaan anjir? Hihi gue dapet lu banget. Lo dapet? Dapet dong. Gampang-gampang. Oh iya tahu nih ada. Yang seapalnya aja. Anda bisa juga. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Oke, sekarang Reza akan lihat yang mana yang benar, mana yang salah. Oh, pertama gue lihat punya pandu dulu ya. Nah, dibuat dari kedelai. Susu? Bener dong? Salah. Apaan? Atau tahu. Susu juga 4 kotak. Iya kan? Susu juga 4 kan kotak. Kalau lo susu ini enggak A 36 ke bawah A, pasti ada A. Iya. Coba 36 ke bawah apa? Pemimpin salat imam. Iya, imam. Iya. Susu berarti ini salah ya. Salah. Benua kuning. Cuman mendatar. Benar Asia. Iya benua kuning. Asia. Benar. Betul. Ya. Camat. Surah. Camat benar dong. 33. Camat betul. Yes, benar. Sepatu nomor 4. Bener dong. Bener dong sepatu. Bener. Ah. 3. Oke. Okay. Bagus skornya 3. Skornya 3. 4 dong, sama ini susu juga bisa harusnya. Tahu. Bisa tahu. 3. 3. Oke. Jadi kalau bener semua seri, tapi kalau salah Pandu menang. 3 ini ya? Nomor 9 menurun. Nomor menurun itu kata tanya. Betul, apa? Apa? Ini 16 mendatar? 16 mendatar. Ampunan dari presiden kepada narapidana. Masih. Masih, betul. Terus 40 mendatar? 40 mendatar. Berkurang. Wah ini bisa salah nih, Bu. Jawabannya minus. Susut. Susut. Kan? Susut. Pandu 3, gue 2. Yes. Gua kalah. Lo lulusan terakhir apa? SD. Gua lulusan terakhir UI. Universitas Indonesia UI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sarjana. Berarti pendidikan itu tidak menentukan TTS ya?
Emang ini buat orang-orang yang nganggur. Iya. CTS. Nah, ini lomba kedua ini seni. Kan tadi udah otak, sekarang seni. Anak artsy. Oke, jadi kita harus mewarnai gambar robot pelayan itu. Tiga menit. Lo nyablon atau gantaan sih? Gusuk. Ini mau gue jadiin kayak Doraemon biru semua. Widih. Ih, apa ininya kalau semuanya biru? Enggak, kan badannya biru sama putih Doraemon. Putih coklat nih, kebanyakan main layangan nih. Ini coklat ini. Air apa warnanya ungu? Ini apa nih ungu? Kuku Bima. Lo tahu-tahu aja sih. Nah, ada, gue sering minum. Sering minum gue. Ini kan airnya warnanya ungu nih, tuh gue kasih tuh. Oh, mukanya harusnya ada krem nih. Oh, dia nangis. Dia nangis. Tuh. Robot pelayannya nangis. Gue cepet sih, Bang. Gue kayak ini. Anak ras taman UY, rambutnya merah kuning hijau. Nah, kelar gue. Dikit lagi nih. Tetot, abis. Ya, abis. Abis, Nuk. Dah. Ini art kan sangat subjektif ya. Jadi gue foto, voting di IG gue. Oke, kita tadi udah selesai warnain kan. Terus kan namanya seni kan sangat-sangat subjektif ya. Jadi gue taro dan gue fotoin, gue taro di IG story gue untuk orang ngevote bagusan yang mana. Yeah. Yang kiri apa yang kanan. Tapi mereka gak tahu yang mana punya lo, mana punya gue. Itu namanya. Iya, yeah. Voting. Yang namanya orang kalau voting kan udah pasti mutlak ya kebenarannya ya. Iya maksudnya, ya, maksudnya udah pilihan banyak orang. Iya udah pilihan banyak orang, berarti ya benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Menang. Ya. Dan yang menang adalah kanan tujuh. Masih gua. Bang Radit menang. Masih gua. Jadi tadi hasilnya kanan, tapi kayaknya jauh banget lagi 74, 26. Mungkin karena warna lu ini kali, tadi semua mukanya lu biruin soalnya. Habis digebuk. Iya, jadi orang pikir dia habis ketemu Blackpink kan. Origami, bikin pesawat. Lo tau origami? Iya, yang biasanya burung gitu kan. Iya. Kita bikin pesawat di sini soalnya. Yang paling jauh bisa ngelempar pesawat itu. Mau yang paling jauh ya? Gimana caranya? Ya, makanya dari cekuat kita. Tergantung lipetan lo berarti. Iya. Kalau lipetan lo bagus terbang atau teknik lo ngelempar. Iya. Bagi dua, ini mau ikutin gua enggak nih? Nih. Bagi dua kan. Terus oh, gue tahu nih, gue bikin di kerucut nih. Dia terbang. Oh, gokil. Nih, pesawat bikinan BJ Habibi nih. Hati-hati lu, Ndu, sama pesawat gue, Ndu. Nih, udah. Ini jadi gue. Aja lu. Ya kan? Ini kan? Jadi pesawat. Oke. Oke, jadi bedanya pesawat gue sama lu, gue lebih ramping ya. Gue lebih lebar, ya kan? Oh, lu gue, dulu dulu apa gue? Ayo, shoot dah. Ya, dua, dua, tiga. Gue. Ya, dulu mati. Detik kebenaran. Segitu nih pesawat Salah, bi- segitu ya pesawat BJ Habibi. Segitu. Kebenaran. Ini mah gak terbang namanya. Apaan? Apaan? Kok lu ngos-ngosan sih? Gue ngos-ngosan, gue bayangin dia doang lu. Gara-gara tadi main itu. Iya. Pesawat ngos-ngosan. Gue bikin sebagus mungkin lo pake. Sebiji Habibi mungkin nih. Oke, siap. Taruh sini. Masa terbangnya ke belakang. Oke. 3 menit dari sekarang. Kenapa gitu sih? Gimana sih? Ya tiup aja. Tiup aja. Tiup doang. Gimana? Ada orang yang diginiin? Lu napas tuh dia masuk lagi. Gak kuat gua. Kok aneh banget sih? Masa aneh banget sih? Lu?
ampun gua gak kuat. Masa lo gak bisa niup balon anjir? Gak abis. Gak bisa gua, ampun gua. Takut gua. Gua didis dah. Oh, gua didis kenapa sih? Takut gua. Gak bisa gua. Tuh, satu tuh. Enggak, lo niupnya bisa apa enggak sih? Enggak, takut gue. Lo lebih ketakut. Takut gue. Lo lebih ketakut apa gimana? Takut gue. Kenapa takut? Gak tau, takut. Gitu. Hah? Takut meledak gue. Masa? Kan gampang-gampangnya itu. Takut ini ya? Takut. Yaudah. 3-1. Baiklah, 3-1. 3-1. Ini mah gue udah pasti menang kalau kayak gitu. Lo menang apa kalah selanjutnya? Masih ada babak juga. Gak bisa. Lo kalau lagi mana sih hitungan lo? Kan 3-1 nih. Kalau lo menang nanti 3-2 gue tetap menang anjir. Kalau lomba terakhir poinnya 2. Iya benar. Oh iya. Oh enggak, lomba terakhir poinnya 100. Poinnya 100. Oh, iya. Siapa menentu? Ngapain lomba dari tadi gue sih? Kalau poinnya 100. Bikin lomba ya tadi kalau menang dapat 1 poin. Iya. Lomba terakhir. Lomba terakhir 100 poin. Yang bikin gue sikit lomba yang pertama, yang kedua gue. Nih nasi yang terakhir. Oke, baiklah. Ayo. Pertandingan selanjutnya adalah ngetik nama artis yang susah sambil merem. Yang paling mirip adalah dia yang menang. Oke, namanya kan? Namanya. Pakai jempol. Oke, berarti lo merem. Oke, gak sia-sia gue setiap percetan nih sama pacarnya. Ya. Artis yang pertama, Benedict Cumberbatch. Cumberbatch gimana? Yang bener aja, enggak ada yang Indonesia aja. Ya, Indonesia dulu ya. Tamara Bleszinski. Nah, gini kan enak. Gila, bisa Tamara Bleszinski. Oke, lanjut. Udah, enter dong, enter. Terus. jangan buka mata dong. Kan gue gak tau enternya gimana. Oh, iya, ya gue enterin dah. Arnold Schwarzenegger. Dan Schweinsteiger. Schweinsteiger semua aja marganya. Nama aja gue Schweinsteiger yang gak tau tulisannya gimana. Tapi namanya sama orang Amerika. Itu profesi dia, profesi keluarga kan penunggang babi, Schweinsteiger. Iya. Wih gokil. Berapa lagi? Dua lagi? Satu lagi terakhir. Yaudah tulisannya. Benedict. Iya, Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Benedict. Ya Allah. Kamar bed. Udah. Yang terakhir nih. Yang terakhir. Ufu fwe onye tenye fwe uguemwem osas. Ini mah gue ngetik pakai gini-gini udah jadi nama dia diem. Ja. Yaudah. Ufwe apa gimana? Ufu fwe. Ufu fwe. Osas dah. Udah tuh udah jadi gue. Udah pusing gue namanya. Oke. Tipus. Oke. Baiklah. Itu Pandu ya. Itu Pandu. Mulai dari diajak aja ya. Mulai dari Arnold Schwarzenegger. Osas. Gua denger cuma onyetnya doang. Enggak ufu-fue doang. Ufu-fue. Terus? Onyetenye-fue. Terus? Ukuem. Ubuem. Osas. Yoi. Udah ya? Udah. Masih liat tuh. Paling dekat sih Bastuan tuh. Ini Bastuan Tamara. Bastuan sama Tamara ya. Jadi menang? Gue dong. Pandu yang menang 100 poin. 100 berapa total? 102. 102. Gue?
3. Iya ya. Juara. Terus fokus ke game yang terakhir aja. Iya dong. Oke, baiklah. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Osas. Tinggalin di komen ya kalau misalnya mereka 17-an sukanya main game apa ya. Yang punya ide untuk game-game yang lain. Tahu lomba AOV ya. Lomba AOV tapi merem tuh. Lomba AOV tapi merem. Lo kill lo, dibunuh monster jungle lo. Dibunuh minion. Oke, bunuh minion. Oke, makasih semuanya ya, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.